Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat malam ya. Ini gua baru keluar anjay. Kirain ini udah mau masih siang ya. Karena di sini terang, di sini gelap ya. Untul ya. Balik lagi bersama gua di channelnya Pandi Kampung yang paling ganteng dan paling keren katanya. Uhuy, kata siapa lagi kalau bukan kata nenek gemes ya. Goblok. Nenek istri guys. Guys, kita lagi di mana ini? Kita lagi ada di hutan kota seperti biasa. Dan di sini Emon bawa siapa? Emon ini siapa? Kita kenalan dulu. Ini siapa? Cewek kamu baru ya? Kamu. Ya, ini siapa? Calon. Ya? Calon. Oh, calon guys. Tapi kamu belum tahu aku kan? Belum. Sudah kenalan dulu. Kenalan dulu dong biar apa nah? Biar tambah akrab. Bukan, biar tambah saya. What? What the fuck? Cok tak tingali ta. Dari lo kisah ada bomolok. Wong set. Goblok. Mon. Nyulik dari mana? Hah? Bawa nyulik dari mana? Wow. Jauh. Kita mau hunting ya anjay. Bang foto dulu. Di sini. Aku mau motoin simbanya aja sini biar aku fotoin ya. Bisa enggak? Bisa. Apa sih? Kuntul. Dani udah enggak nih. Ayo. Ini pening banget. Kita mau nyiduk Emon lagi hunting bareng Dede Gemes. Goblok. Oke guys, kita ini mau pindah dulu tempat guys. Anjay, kuntul, anjing. Jadi kita mau hunting satu ini bareng Dede Gemontoknya si Emon mau MP. Karena yang lain kagak. Ay buset, apa cengip woi, buset. Ah jemping atau jemping. Hah? Engkol. Jadi kita ini mau hunting walaupun malam nih guys. Bareng Dede Gemoy ya. Dede Gemoynya Emon MP men. Hui. Ya. Ada artis Emon MP ya? Aku fan kamu ih dari dulu. Bukan. No. Aku dari berapa aja? Iya, bini. Siapa namanya? Emon MP guys, fotoin dong. Kita mau hunting dulu guys. Sini ada fotografernya Mas Cengif ya. Mau kena. Kuntul. Emang tenang. Putri ini, mana putri ini, bang? Ntar lu slow mo neng Sri. Oh. Ntar neng ini gue slow. Menang guys, what's up brother? Kembar. Set dah.
Ngomong-ngomong ini udah berapa bulan? Ini udah bunyi. Kenapa manggil ayah? Baru juga tadi kemarin siang. Ini salah apa anaknya? Baru siang copet. Tapi sekarang calon bajingan kayak gitu. Nah, kan enak lihat. Aduh. Oh, jatuh. Dedenya jatuh. Nanti dikasih nama siapa? Bang, minta saran dong, Bang. Lebih kalau misalnya cowok apa? Kalau cewek? Enggak, minta saran dong. Iya, nama kan ada menyebut nama Emon, under deal motor gitu loh. Nah, dulu, gua mau kasih saran satu kalau cewek. Kalau cewek, itilah tembiasan. Mungkin aja kurang mantul itu, Bang. Kalau cowok gimana cowok? Apa nih? Kalau cowok mah ada under deal motor gitu loh. Oh. Agus Kopling. Agus Kopling. Sama lagi nih, apa lagi nih? Amat ngalpot. Terus sama apa lagi? Siti apa? Cowok. Ini cewek gimana cewek? Ada bapak ini buruan ini saya mau lahir tadi. Jadi apa nih? Kalau misalnya cewek kasih nama apa yang menyerempet under deal gitu? Menyerempet under deal apa ya? Kalau cewek, misal ya? Cewek City VRT. City VRT. Masuk. Terus apa lagi nih? City VRT. Otak gua ngeblank nih, soalnya. Iya. Awas, jatuh. Awas itu, aduh. Ntar burojol ini. Itu kakinya udah keluar. Aku bantu. Guys, jadi di sini gua lagi bersama Mas Cengip, Emon Motorpok dan Alfian biasa aja. Ini ceweknya. Emon MP baru kayak kemarin terciduk gitu kan. Wah, ternyata sekarang udah 9 bulan aja gitu kan. Buset. Ini kupingnya aku ya kan. Terus hidungnya, tangannya Mas Cengip. Terus kakinya Pandika. What? Oh ya. Kamu apa? Nyumbang apa nih kamu? Kuping kiri apa kanan? Kanan kiri. Kalau lu bang mantan man? Hah? Enggak. Kan ini bapaknya. Mana sih? Emonnya mana? Ada Remon? Iya, nggak di bawah. Iya. Anak itu. Itu adenya. Kakaknya. Kakaknya. Saran nama lagi. Ya, gua minta. Ini kayak cewek deh. Jadi Kitty. Oh, Kitty. Ya. Iya. Jadi kalau misalnya. Gimana kalau itu Mas? Wah, misalnya nih ntar kan lahir nih cewek. Iya. Tapi namanya ada unsur-unsur bangunan gitu gimana Mas? Bangunan. Ya? Bangunan. Oh. Apa ya? Cewek unsur bangunan. Bangunan. Jadi biar dia kenapa dikasih nama unsur bangunan gitu biar dia bisa bangun rumah tangga gitu. Wih. Anjay. Nama cewek bangunan. Kalau mau lahiran dia. Udah enggak kuat aja dah. Ayo angkat tadi. Itu tidur dulu di sana mau lahiran. Mau lahiran. Aduh enggak bisa lagi dilepasnya. Ya nongol pakai dulu. Kita mau gangguin mereka. Kita mau gangguin pacarnya Babang ganteng ini. Ada kita mau adu gombal, guys. Wih di. Jatuh. Kak, itu jatuh apanya? Kan kamar lu tuh sekarang. Lihat ya enggak? Iya. Kalau bidadari dari itu memang ada. Aja, cakep. Apalagi ya? Nanti minggu lagi. Ntar gua ada lagi, tenang aja. Dulu. Oh, gua dulu. Aduh, kita adu gombal nih, guys. Pinjam apa boleh? Di depan dekat Dede Dede Montok. Foto cewek aku nih ada di sini. Kamu pengen lihat enggak? Foto cewek aku cantik banget. Sumpah. Bener kagak bohong. Mana? Anjir. Apa lagi? Jangan. Pandika nih dari. Aduh. Sok pikir heula. Ayo. Ini apa ya? Bikin celon ini.
bikin calon gobal-gobalan gitu guys. Oh, gimana nih? Kamu suka nomor berapa? Nomor 2. Kalau aku sukanya nomor 7. Pengen tahu enggak? Karena tujuanku hanya untukmu. Ada yang batuk. Aduh, tadi apa? Aduh. Aku disuruh ini. Grup abjad dari A sampai Z itu nih. Kak. Kamu. Karena Z itu abjad terakhir, sama seperti kamu terakhir di lubang. Wajay. Oh, maksudnya. Jurus dulu dia. 1 tambah 1 berapa? Orang tua lagi ya? Oh enggak, belum. Apa? 1 tambah 1 berapa? 2. Salah. Karena kamu salah satunya di hidupku. Otot. Momok, momok. Goblok. Momok. Nih, yang benar nih. 1 tambah 1 berapa? 2. Salah, 1 jawabannya. Apa? Karena kamu salah cuma satu-satunya di hidup aku. Aja. Dua sayang. Salah. Sebenarnya 1. Kenapa? Karena kamu enggak ada duanya. Salah, Bre. Bukan itu. 1 itu sama dengan 3. Kenapa 3? Aku, kamu sama anak kita nanti. Oh iya, iya. Nenek, siapa? Aduh, aduh. Kamu tidak mungkin memori. Bedanya kamu sama malam. Enggak tahu. Enggak tahu. Iya. Kalau kamu enggak tahu. Tot di atas kan enggak ada langit tuh. Enggak. Di situ ada gobal. Goblok. Apa ya perisai dia? Yang joget tuh. Mau dusirin dah. Kamu lihat ke atas deh. Enggak ada lah. Enggak ada. Bintang kan enggak ada bintang. Beda bintang kan? Aku enggak kenapa. Kenapa? Karena bintangnya di sebelah aku. Ada di kamu. Di itu lah itu. Garing. Buset. Kalau aku lihat kamu mirip ibu dah. Ibu dari anak-anak. Aku nanti. Anjas mabar jadi udah ada patroli guys.